puasa Ramadan digabung dengan Syawal, itu diperbolehkan. Tapi dengan syarat tadi, jangan diniatkan. Jadi niatnya cuma puasa qadha. Saya niat puasa qadha lillahi ta'ala, selesai. Yang penting kita sudah berkeinginan pengen melaksanakan salat apa puasa sunnah Syawal. Tapi kalau digabung enggak sah. Jadi saya niat puasa qadha dan juga puasa sunnah Syawal, maka enggak sah malah di situ. Ya. Jadi cukup niatnya satu saja, cuma kita sudah berkeinginan melaksanakan puasa sunnah Syawal. Wallahu a'lam bishawab.